Assalamualaikum Mas Bray. Ya, seperti biasa, sebelum rutinitas menjemput rezeki, pagi ini kita awali dengan aktivitas menjadi banteng ternak. Ditemenin siput yang setia nganterin sampai disiksa ya setiap hari. Nah, ini kayak sekarang nih mau ngambil air minum dulu buat cadangan masak di rumah. Wah, ada vlogger lagi belajar ambil makan. Bikin apa nih, Kak? Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, udah penuh. Sekarang kita drop dulu ke rumah. Biar bisa segera dipakai buat masak, ya enggak? Tapi sebenarnya hari ini gue mau cerita tentang perjalanan hari ini, yaitu ketika gue ketemu sama facelift dari Skutik yang mirip sama Siput nih. Yaitu Suzuki Next 2. Sampai itu juga ada Satria ya, Satria FI. Nah, di sini kalau kita ngebahas si Suzuki Next 2 ini, dia ini kan udah hadir di Indonesia sejak setahun yang lalu, dan sekarang ini udah menginjak tahun keduanya Suzuki menghadirkan varian faceliftnya. Ada beberapa facelift dan ternyata memang tampilannya bah greget Mas Bray, beda banget. Kayak ini nih, lihat aja warnanya belum familiar kan, karena memang belum pernah mengaspal di Indonesia. Yang ini fancy dynamic. Jadi untuk corak yang sekarang itu atau grafisnya itu ada batik-batiknya Mas Bray. Jadi benar-benar kelihatan keren dan wah, kayaknya unsur budaya lokalnya benar-benar arif ya. Keren. Di sisi engine sebenarnya nggak ada perbedaan. Jadi Suzuki Next 2 ini tetap mempertahankan kepraktisan berkendara dengan mengusung kapasitas mesin 115cc berteknologi Suzuki Eco Performance, itu katanya Suzuki. Jadi meskipun sudah ada beberapa tipe, dia masih menggunakan tipe CVT yang sama. Nah, ini kalau yang ini adalah varian Legend Premium, di mana pilihan warna barunya itu ada matte bordeaux red. Nah, jadi merah doff ya. Dan di sini kalau merah doff ini dia seperti yang Legend Premium lainnya, di bagian belakang itu ada emblem ya, Next 2 ya, emblem Next 2 ya. Terus minim banget grafis, dan di sini sudah menggunakan lampu yang LED headlampnya ya, berbeda dengan varian standar dan elegan yang meskipun ada warna baru tapi masih bohlam. Dan warna baru ini di standar elegan ini adalah jackal green. Wah, tapi jackal green ini nggak cuma ada di sandal elegan doang, ada juga di warna fancy dynamic. Cuma coraknya berbeda. Kalau di yang standar dan elegan ini ada tulisan FI dan SEP. Suzuki PD ingin menonjolkan teknologi dari fuel injection dan Suzuki Eco Performance yang bikin Skutik ini jadi irit banget Mas Bray. Dan grafisnya minimalis tapi kelihatannya beda dan menarik ya. Dan di bagian belakang ini seperti varian standar dan elegan yang lain, tidak menggunakan emblem 3D. Secara penampilan jujur suka banget ini, aduh ngiler loh. Nah, kalau warnanya di video ini memang gak terlalu hijau, malah kesannya agak kebiru-biruan. Lalu ada juga untuk Suzuki Next Cross. Apa itu Next Cross? Next Cross sebenarnya sudah dirilis minggu lalu ya, seminggu lebih awal daripada varian yang lain ini, dan sudah menggunakan stripping yang keren. Strippingnya itu seperti tapak atau jejak dari roda dual purpose atau roda off-road. Nah, Next 2 Cross ini dia juga tidak menggunakan emblem 3D di bagian belakang, jadi hanya stripping aja. Stripping berbeda, tulisan 115cc dengan tulisan Next 2, dan menggunakan
bannya itu sudah dual purpose, tubeless. Nah, ini nih di sini yang belum pernah dikeluarkan oleh pabrikan Jepang lainnya untuk motor sekelas. Jadi baru pertama kali di Indonesia ada motor skutik kelas kecil ini menggunakan ball dual purpose. Dan mengandalkan brand IRC. Bagian velg juga sudah disertakan list ya, untuk mempercantik. Lalu di bagian muffler covernya sudah diberikan aksen aluminium. Simple banget desainnya, gak terlalu muluk-muluk, tapi sudah menggunakan headlamp yang juga LED. Harganya Next Cross mulai dari 15.400.000 rupiah, lalu standar elegan ada 15.350.000, yang elegan premium 15.800, dan fancy dynamic 16.050.000 rupiah. Udah on the road DKI Jakarta. Gimana dengan perubahannya? Keren kan Mas Bray? Bikin ngiler. Gile, siput jadi pengen nih. Gak cuma Suzuki Next 2 aja Mas Bray, Suzuki juga pengen bergaya. Dia berubah lagi stripingnya sekarang. Yang ini adalah special edition. Special edition ini juga menggunakan stripping baru. Lalu pada bagian velgnya itu juga sudah menggunakan warna yang senada dengan strippingnya, yaitu candy blue. Masih mengandalkan mesin legendaris DOHC 150cc yang sama yang juga dipakai di Suzuki DSX series. Nah, si Suzuki New Satria 150 yang varian special edition ini sudah dilengkapi oleh alarm. Dan harganya ternyata on the road DKI Jakarta Rp24.795.000. Ini yang pilihan warna brilliant white dengan tiger blue casting wheel. Jadi strippingnya itu sederhana dan simpel banget. Di bagian belakang itu ada tulisan Hacker Underbound yang benar-benar di mana legenda Suzuki ada di situ ya, Satria. Lalu pada headlamp ya seperti ini. Lalu ada juga visornya dengan emblem huruf S. Bagian velgnya sudah kelihatan banget ya, bulunya menyala ya. Keren banget ini candy ya. Wah, keren banget. Ini geber sampai total maksimal 0 speed. Kerennya juga tetap kelihatan nih Mas Bray. Velg belakangnya juga birunya nyala banget ya. Dan gak ada yang berubah yang lainnya sih. Kalau di ini dipastikan gak ada yang berubah. Oh iya, di sini knalpotnya juga menggunakan stainless ya. Jadi gak hitam polos. Nah, untuk varian special edition ini juga ada pilihan warna Titan Black dengan velgnya Roach Red, jadi warnanya merah. Juga ada yang matte Triton Blue. Selain yang tadi special edition, juga ada yang Predator karena sentuhan facelift juga nih Mas Bray. Di sini kelihatan minimalis banget. Strippingnya nggak ada, cuma ada tulisan aja huruf Suzuki dan logo huruf S di kening atau di bagian atas headlamp dan di bagian sayap. Itu sudah 3D. Di bagian samping body juga tulisan Satrianya ini khas banget. Juga sudah emblem 3D. Ya, kita pamitan dulu deh. Gak bisa lama-lama di sini karena ada keperluan. Kita lanjutin aja ceritanya sambil riding ya. Dan tadi juga di sini kita ketemu sama Om Angga, Om 10 dan beberapa narasumber yang bercerita tentang pengalaman touring. Nah, ini dia nih. Dua ini benar-benar aduh keren banget ya. Siput kok jadi ngiler.
Dan kebetulan nih Bro Faisal juga mau balik. Cuman sorry bro, gue gak bisa balik bareng ya, gue ada keperluan dulu, ini mau ke rumah sakit. Ya bro ya. Nah, kita lanjut aja sekarang. Jadi, Suzuki Next2 ini udah semakin bertambah usianya, juga gak mau semakin membosankan tampilannya di update. Bahkan untuk teknologinya sekarang lebih pede dipajang ya, teknologi SEP atau Suzuki Eco Performance yang membuat Scutic ini irit. Nah sekarang diklaim powernya dan akselerasi ini terbaik dengan keluaran tenaga sebesar 6,7 kW pada 8000 RPM dan torsi 8,5 Nm pada 6000 RPM. Dan terus didukung oleh fitur Suzuki Easy Start System. Jadi sekali pencet langsung zreng gitu. Meskipun ya masih menggunakan suara seperti model-model lawas. Tapi seenggaknya nggak akan pegel lah, nahan-nahan lagi. Semuanya udah diatur sama Suzuki Easy Start System-nya. Nah, ada dua warna tadi yang kita lihat baru itu, yaitu warna Jekyll Green, itu dia disertakan di varian Suzuki Next2 standar, juga ada di Suzuki Next2 yang fancy dynamic. Sama-sama Jekyll Green tapi stripingnya beda. Lalu warna yang lain ada warna matte baju red, nah itu adanya cuma di Elegant Premium, itu menemani warna matte stellar blue sama solid black. Di Suzuki Next2 ini, meskipun memiliki harga yang rentangnya tidak jauh berbeda, tapi fitur-fiturnya juga lumayan ya Mas Bray. Fitur-fiturnya, kalau yang fancy dynamic kan yang versi paling tinggi ya, itu udah dilengkapi dengan aksesorisnya rim decal atau strip list ya pada velg. Lalu ada USB charger, lalu ada LED headlight dan LED lamp line. Nah, LED lamp line ini yang kayak kunang-kunang tuh. Nah, kalau yang untuk Next2 Cross itu ternyata ada version yang sudah dengan aksesoris full. Yaitu ada LED headlight, USB charger, metal visor, cover muffler, sama rim decal. Dan harganya jadi Rp16.100.000. Nah, semoga informasi dari story hari ini bermanfaat, bisa menjadi referensi bagi yang mau beli Suzuki Next2 terbaru atau Suzuki Satria F150 terbaru. Jangan lupa jika memang ada manfaatnya boleh dibagikan ke teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.